Aksi bentrok antar organisasi masyarakat berujung penusukan terjadi di kawasan Lengkong, Kota Bandung pada Kamis 29 Juli 2021 malam. Kedua ormas disebut sempat saling terlibat cekcok. Nahasnya, dalam insiden tersebut dua orang menjadi korban penusukan. Dilansir Tribun Jabar.id, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Rudi Trihandoyo membenarkan informasi. Dua orang berinisial D dan M menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan dilarikan ke rumah sakit. Bentrok tersebut bermula saat salah satu anggota ormas meminta ormas lain datang ke kawasan veteran. Keduanya disebut saling tantang. Saat bertemu, keduanya disebut juga sempat saling cekcok. Lantaran tersulut emosi, keduanya pun bentrok. Dari aksi yang dilakukan tersebut, dua orang dikabarkan terkena luka bacok. Pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Para pelaku pun sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Demikianlah Hot Topic kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!